Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini aku mau nge-review produk Scarlett yang baru aku order seminggu yang lewat. Jadi aku janji sama teman-teman aku bakal nge-review produk Scarlett ya guys ya, setelah satu minggu pemakaian. Jadi ini bener-bener aku pakai dan bener-bener aku buktiin sendiri bagaimana reaksi atau before dan afternya kulit aku setelah pakai Scarlett. Dan itu bener-bener kerasa banget guys, dan itu gak bohong. Jadi ini aku gak asal ngomong doang ya guys ya, dan ini aku bakal review sejujur-jujurnya guys, karena ini udah aku buktiin sendiri ya guys ya. Ini waktu orderan Scarlett aku baru nyampe seminggu yang lewat ini ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini dikemasnya menggunakan double wrap gitu ya guys, dan ini safety banget, bikin produk Scarlett ini gak bakalan rusak sampai ke tangan kita guys. Terus ini adalah bentukan tangan aku sebelum aku pakai produk Scarlett ini ya guys ya. Jadi kemarin itu aku pesan 3 produk ini, aku order ya guys ya. Yang pertama itu body scrubnya yang romansa. Terus untuk shower scrubnya ini aku pesan yang pomegranate. Terus untuk body lotionnya itu yang charming. Jadi body lotion yang charming ini baunya itu bau parfum bekar gitu ya guys ya. Jadi wangi banget, jadi kita gak perlu pakai parfum lagi, cukup pakai body lotion ini aja guys. Oke, dari packaging 3 produk ini, jadi ini botolannya mudah dibawa kemana-mana ya guys ya. Dan ini kuat banget guys, jadi aman untuk dibawa kemana-mana. Jadi ini body scrubnya, jadi ini body scrub yang romansa. Dan ini udah aku pakai 3 kali atau sampai 4 kali gitu ya guys ya, dalam seminggu. Dan ini udah habis segini. Ini udah tinggal sedikit lagi guys. Dan ini wangi banget guys. Terus ini teksturnya itu halus banget, gak sakit saat di apply ya guys ya. Jadi gak sakit walaupun kita gosok-gosok gitu, secara lembut dan bagus banget, ngangkat sel kulit mati gitu guys. Bagus banget guys. Dan yang selanjutnya yaitu untuk shower scrubnya. Ini shower scrubnya udah aku pakai juga dalam seminggu ini. Yang aku pakai itu yang pomegranate. Jadi ini wangi banget guys, dan bikin nyegerin banget pas kita habis mandi itu, kerasa banget seger. Dan ini ada bully scrubnya. Dan bully scrubnya ini dapat memaksimalkan saat kita membersihkan tubuh kita. Jadi kerasa banget bully-bully scrubnya ini, kerasa banget untuk ngangkat kotor-kotoran di tubuh kita guys. Jadi kalau kita mandi itu, ini kita kasih ke spons itu, terus dikasih busa-busa gitu ya guys. Dan busa-busanya itu yang kita aplikan ke badan kita, dan itu seger banget guys. Silahkan coba sendiri ya guys ya, gak bakalan rugi. Terus yang terakhir itu body lotionnya. Jadi ini body lotion yang charming, ini lembut banget kalau pas dipakai guys. Terus ini safety banget guys, karena ada tombol untuk ini ditutup. Terus yang ini kalau di ini kebuka, tulisannya di sini guys. Dan kalau gini berarti unlock ya guys ya, jadi bisa dibawa kemana-mana dan safety banget. Jadi kalau di lock ini nggak bakalan keluar, tapi kalau di unlock itu bakal keluar. Dan ini teksturnya lembut banget, terus wangi banget ya guys ya. Untuk body lotionnya sendiri, jadi ini aku suka banget karena lembut sekali di kulit, mudah meresap ke kulit dan tidak lengket. Jadi ini aku bakal pakai
body lotionnya. Aku bakal cobain di satu tangan aku ya guys ya. Jadi kalian bedain nanti perbedaannya antara yang pakai dan yang nggak pakai ya guys ya. Sorry guys, ini sempit soalnya. Jadi ini kulit aku belum pakai apa-apa. Jadi kita bedakan. Ini mudah banget ngeresap ke kulit dan gak lengket guys. Dan ini efeknya bikin cerah gitu guys. Coba kalian bandingin dengan tangan aku yang sebelah kiri. Kelihatan gak bedanya? Cerahnya kanan ini cerahnya. Kelihatan gak? Oke, beda. Ini yang aku pakai body lotion dan ini yang gak aku pakai ya guys ya. Kelihatan bedanya guys. Oke. Silakan mencoba. Dan ini benar-benar real guys. Ini buktinya, kalian lihat sendiri. Aku gak bohong sama kalian. Terus untuk produknya sendiri, ini mengandung glutathione dan vitamin E. Jadi ini gunanya untuk mencerahkan, melembutkan dan melembabkan kulit. Jadi buat aku yang kerja di ruangan ber-AC guys, jadi aku perlu banget body lotion yang kayak gini. Karena dia bakal bikin kulit aku lembab, gak kering. Karena kan sebelum aku pakai produk ini guys, kalian bisa lihat nanti ada videonya. Jadi kulit aku itu kering gitu guys. Jadi kalau aku giniin itu ada bekasnya gitu. Pernah gak ngerasain? Jadi ini adalah video tangan aku sebelum aku pakai Scarlett ya guys ya. Coba kalian lihat itu ada garis putih gitu. Kalau kena kuku itu ada garis putihnya gitu ya guys ya. Kelihatan kan? Itu menandakan kulit aku itu kering banget guys. Lihat, kelihatan. Ini kalau aku giniin sekarang udah nggak ada bekas gitu guys. Udah kelihatan. Dan bener-bener kerasa banget manfaat dari aku pakai Scarlett walaupun cuma 1 minggu ya guys ya. Dan untuk Scarlett sendiri itu udah ada Bepom-nya. Ini udah ada Bepom-nya ya guys ya. Ini Bepom. Halo kameraku, ini Bepom-nya. Terus ini juga ada Bepom-nya. Silahkan dicek aja ya guys ya. Ini udah ada Bepom-nya. Ini juga udah ada Bepom-nya. Ini kena air. Lu mandi nih guys. Udah ada Bepom-nya juga. Dan aman sekali ya guys ya. Terus untuk harga satuan produk ini, satu-satu produk ini harganya Rp75.000 per satuan produk. Jadi kalau mau lebih murahnya, ambil paket hemat aja ya guys ya. Jadi beli 5 produk dan harganya itu Rp300.000. Terus dapat box eksklusif gitu guys. Dan dapat free gift. Aduh, pokoknya silakan deh kalian order sendiri dan rasakan sendiri gimana manfaatnya. Buat teman-teman yang mau order silakan lihat di deskripsi boxnya. Aku kasih ya, IG link sama Shopee linknya ya guys ya. Oke guys, semoga review kali ini dapat membantu kalian dalam pokoknya ada teman-teman yang lagi cari nih mau perawatan untuk tubuh gitu kan, body care-nya mau beli apa ya gitu. Bagus, saran aku beli Scarlett aja. Apalagi untuk teman-teman yang mau pesta nikahan, ribet ke salon, apalagi sekarang zamannya corona gini ya guys ya. Mending perawatan di rumah aja, beli produk lengkap terus perawatan di rumah, udah hasilnya cerah kayak gini. Cerah ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Ketemu lagi di video aku selanjutnya untuk review-review produk yang lain atau ada saran yang lain silahkan komen di bawah. Dan assalamualaikum, bye-bye.